Susah ke nak buat kuih tradisional? Namanya Nona Manis. Dia punya hijau dia manis dan tengah dia santan berlemak. Jom cik saya tunjukkan. Assalamualaikum. Hari ini kita nak buat kuih Nona Manis. Senang je nak buat. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama cik sayang. Untuk bahagian hijau, kita perlukan 2.5 sudu besar tepung jagung, 1/2 cawan air kisaran daun pandan 5 helai, kemudian 1/2 cawan santan. Lepas tu baru kita buka api dan kita masak sampai dia pekat sikit dan ketepikan. Untuk bahagian kedua, kita perlukan 1 cawan santan, kemudian kita perlukan 1 biji telur. Lepas tu kita boleh masukkan dalam 1/2 cawan gula, boleh kurangkan kalau korang nak. Lepas tu 1 cawan tepung gandum. Lepas tu kita ambil bahagian pertama tadi warna hijau, kita masukkan semuanya. Sebelum kita boleh masukkan sedikit saja pewarna hijau untuk bagi dia hijau sikit. Lepas tu kita kisar, dapatlah lebih kurang macam ni dia punya bahagian bawah. Bahagian terakhir dia bahagian putih, kita perlukan 1.5 cawan santan, kemudian dalam 1/4 cawan gula, kemudian dalam 2 sudu tepung gandum dan juga sedikit garam secukup rasa bagi naik rasa dia. Hidupkan api, masak sampai dia pekat sikit lebih kurang macam ni dan ketepikan. Kemudian kita perlu sediakan kita punya acuan lompang, belikan online je, oleskan minyak, kemudian kita masukkan kita punya adunan warna hijau, letak separuh je. Lepas tu kita masukkan adunan warna putih. Lepas tu boleh kita kukuskan. Panaskan pengukus dulu, lepas tu dah panas barulah kita kukus kita punya kuih dalam 8 minit lebih kurang macam tu, supaya dia masak dengan cantik. Kemudian kita bolehlah sediakan kita punya kuih. Kuih Nona Manis ni senang je nak buat. Dalam dia santan dia lemak dengan hijau dia manis, macam tu memang terbaik. Korang kena cuba dekat rumah. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.